kepada teman-teman wartawan mendadak tetapi karena ini kewajiban saya untuk dikomandikan sebagai bentuk transparansi. Ini yang pertama informasi dari kemarin karena perintah Pak Gubernur sekaligus percepatan untuk melihat hasil rapid yang reaktif, maka kemarin saya jadi langsung jadi dari perkembangan ketika saya sikat sudah cukup mungkin bisa langsung rapid untuk tempat-tempat umum khususnya pasar. Dan kemarin sudah saya sampaikan dari 16 yang reaktif, pada kesempatan ini saya umumkan ternyata ada 4 reaktif, ternyata ada 4 yang hasil swabnya positif. 4 itu adalah untuk pasar Batang Kota 0, alhamdulillah. Untuk Batang Kota kemarin 0, kemudian untuk Gadu ada 3, kemudian ini yang pedagang, semuanya pedagang. Jadi Gadu pedagangnya ada 3, kemudian bandar ada 1 pedagang. Tapi di luar itu ternyata kemarin ada 1 lagi dari Gadu, tetapi hasil tracingnya adalah istrinya dari yang dulu tukang ojek. Dulu kan pernah ada di Kecamatan Gadu yang sudah hasil swabnya positif. Kemudian kita tracing, kita rapid, kemudian kita swab, hasilnya istrinya tukang ojek tersebut positif. Jadi hari ini ada tambahan 5. 5 itu 4 dari pedagang pasar, 4 itu terdiri 3 di Gadu, 1 di Bandar. Kemudian ada 1 lagi istri tukang ojek yang pernah positif. Sekarang sama-sama sudah dirawat bersama suaminya di RSUD Batang. Yang kelima ini sudah kita ambil semua kemarin.